Ya, terima kasih. Tadi boleh ditambahkan, Mas. Ya, saya baca di media ada beberapa orang yang pandangannya itu kalau hak angket dilaksanakan bisa muncul gejolak, chaos segala macam. Referensi dari Mas Wili tadi sebetulnya kenapa orang melakukan hak angket atau melaksanakan hak angket? Kenapa partai-partai menjalankan itu? Kan ada triggernya gitu. Jadi tidak bisa dipandang karena hak angket terjadi satu gejolak, tidak. Gejolak sudah terjadi akibat tindakan-tindakan yang menubruk norma, menubruk patutan, menubruk hukum. Jadi kalau pakai perumpamaan, ada orang mencuri di keluarga, kemudian keluarga itu ribut, bereskan tuh, bawa ke pengadilan segala macam. Yang diributkan bukan, yang bikin ribut bukan ketika si pencuri itu diambil, tapi kenapa dia mencuri. Jadi itu satu cara pandang yang salah, salah pikir, sesat pikir menurut saya. Karena yang jadi masalah adalah penyebab dari munculnya inisiatif untuk menggunakan hak angket, bukan hak angket kasih, malah justru sebaliknya. Bila hak angket dilaksanakan, yang tadi dikatakan untuk menyelidiki segala sesuatu lebih jelas, sehingga terjadi kesimpulan baik, benar salah, baik atau buruk, kemudian mencapai pada kestabilan gitu. Bahwa hak angket itu malah bisa menjadi pintu kepada kestabilan politik, karena di sana akan diungkap mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus disangsi dan sebagainya. Yang kedua, Pak.